Alin pakai apa? Pakai apa nih kok? Alin kok? Ayo sini ya, kulo kulo ada awan ini. Besok masih bisa tak bawa itu loh yang Panasonic lift. Itu buat yang video aja. Ini wah, aku mangkel malam-malam aku lupa kunciku mesti ora tak paten ini sering banget aku. Sampai akhirnya habis itu. Tak terangel. Ah. Di selang masih bisa, Pak. Selang capek tadi. Ternyata di mana-mana. Ya, bisa sampai 20 kali ya. Enggak bapak, enggak bapak, anak, kanjir, sama gilanya. Tapi aku heran nih, kamera aku ini kalau buat malam orang tadi lensa aku ini kurang. Kalau buat malam tuh mesti goyang. Mungkin kurang kekuatan nih. Jarang kayak gini. Makin terang. Kita lakukan. Kita lakukan. Kita lakukan. Kita mati. Ini kan sekarang kembali ke sebenarnya tipe merapi. Tapi supaya lebih tepat dan presisi itu kemarin saya mengikuti Zoom meeting dengan BPPTKG dan itu pembicaranya kepala BPPTKG Bu Hani Maida. Jadi beliau mengatakan ya merapi ini untuk saat ini sintesanya dari pengumpulan pengamatan dan sebagainya melalui bukti yang ada. Jadi sintesanya ini sintesa. Oke Pak, Pak, kita untuk lihat dulu ya. Ada. Ya ini Pak Adil mungkin sampai kita teruskan Pak. Yang ini sepertinya agak lumayan gede ya Pak. Ya. Masih kecil Pak, masih kecil ya. Jadi volume kubah lava ini kalau dibandingkan 2006, 2010 ini nggak ada apa-apa nih. Nggak ada apa-apa nih. Ya, itu masih berbicara ratusan ribu. Ini kalau yang kata pekat ini, kayaknya ada awan panas ya. Jadi ini namanya AGV ini, awan panas apa namanya awan panas guguran ini kecil saja. Jadi awan panas guguran ya. Iya, bukan belum awan panas. Belum awan panas. Bukan atau klasika atau baru-baru awan panas guguran dari rockfall itu dari guguran batu. Kalau lihat ada beruang itu apa itu? Kalau lihat dari visual dari beruang yang sebelah sisi barat daya. Ya, kemungkinan kena jatuhan batu atau material vulkanik yang lain.
ya bisa jadi. Itu kan material lepas, Pak. Material lepas. Jadi kalau gunung api seperti Merapi itu bisa terjadi geruang atau kroak orang bilang. Kemudian ada lubang, yaitu semua kan tergantung dari instability ya. Jadi namanya instabilitas di morfologi puncak itu. Bisa juga karena ketika magma keluar, kemudian bisa terdorong gas, atau juga karena erosi hujan saja. Erosi hujan juga, iya. Itu juga bisa mendorong ya. Jadi juga mungkin kena jatuhan batu besar, kemudian dia itu kan semua masih tidak stabil gitu. Kondisi dia. Nah itu. Jadi segala kemungkinan perubahan morfologi bisa terjadi dengan perubahan. Jadi kalau model-model tipe fase erupsi seperti ini, sepertinya akan panjang ya kalau lihat tipe apa namanya ekosif seperti ini. Ya sekarang kan titik ini biasanya kan tipe ekosif ya, jadi bisa jadi panjang seperti tahun 2021 dan 2022 itu, kan dia hampir setahun. Tapi masih kalau selama ini seperti ini ya saya kira masih aman. Masih aman ya. Jadi mungkin ini saya tarik untuk masyarakat, para fotografer atau yang youtuber ya, bisa menikmati ini. Yang penting masih menjaga zona aman di KRB yang di